Seperti inilah kesibukan para mahasiswa kuliner Tristar Institute Kaliwaron, Surabaya yang sedang mengikuti ujian praktek di kampus Tristar Kaliwaron nomor 58-60 Surabaya, Jawa Timur pada 7 hingga 11 Desember 2015 lalu dengan tema mengelola masakan Eropa dan Timur Tengah. Di mana dalam ujian kali ini, semua peserta ujian harus lebih siap dan diwajibkan mengikuti peraturan yang telah disepakati. Peserta yang ditemui setelah mengikuti ujian mengaku senang setelah mengikuti ujian praktek di kampusnya dan berharap ke depan bisa menyalurkan bakat yang telah diperoleh selama di bangku kuliah Tristar Culinary Institute. Selamat siang, hari ini saya ujian masakan Italia. Jadi saya hari ini membuat Italy sausage, ratatouille, almond potato, dan tomato basil saus. Berapa lama dikasih waktu? Hari ini dikasih waktunya 2 jam. Enggak ada. Iya. Harapan ke depan seperti apa? Harapan ke depan semoga lebih baik dan semoga bisa menjadi chef yang diinginkan, seperti apa yang diinginkan. Saat ditemui seusai penilaian, dosen dan juga tim penilai mengatakan ini adalah ujian praktek yang wajib diikuti mahasiswa, di mana tema ujian kali ini adalah Eropa dan Timur Tengah yang telah diajarkan sebelumnya. Namun dengan resep dan kreativitas mahasiswa itu sendiri, serta berharap setelah lulus dari Tristar Culinary Institute, mahasiswa dapat bersaing di dunia industri. Hari ini Tristar Culinary Kaliwaron mengadakan ujian semester akhir, dengan tema ada kontinental, kemudian Itali, kemudian ada Middle East. Harapannya semoga mahasiswa bisa berkreasi lebih baik lagi dan bisa menambah ilmu lagi yang banyak. Di akhir acara, peserta ujian harus dapat mempresentasikan kepada dosen dan tim penilai yang hadir dan diberikan sedikit masukan oleh tim penilai. Tujuannya agar mahasiswa yang mengikuti ujian dapat meningkatkan kreativitas dan bisa lebih baik di kemudian hari. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Tristar Institute.